Seri berapa, Dek? Seri 2. Seri 2, guys. Kemarin udah yang ke-1. Iya, kemarin kita udah nge-film seri 1. Nanti kasih hadiah juga enggak ke kemarinnya lagi Scrap Love. Setelah itu Scrap Love, baru yang Bojitsu seri 2. Oke. Oke, sekarang silakan perkenalkan. Aku. Yang pertama adalah Pentaro. Ini versi Golden Pentaro-nya ya. Tuh, Golden Pentaro. Dan ini satu pack ya guys, sama yang Betlex. Abis Pentaro kita review yang Betlex guys. Dan dia itu sabuknya bisa dibuka ya guys, ininya bisa dibuka. Dan dia tuh stretchy banget juga ya guys. Dan isinya tuh slime, golden-golden gitu ya. Golden slime. Golden slime, dan di sini ada pisau. Stretchy banget pokoknya guys, Golden Pentaro ya guys. Oh. Hai Golden Pentaro. Tadi Lara lapar tahu pas makan. Terusin. Dan yang ini adalah Redback guys. Redback ini adalah Gojitsu Series 2 ya guys. Dan dia juga stretchy juga guys. Terus stretchy, dan yang paling kerennya tamanya bisa dibuka, dan semua Heroes of Gojitsu Series 2 bisa mengeluarkan air dari kepalanya ya guys. Jadi caranya kepalanya dibuntungin, terus diginiin ke air, terus taruhin lagi, diginiin lagi ya guys, pasang lagi dan keluar air gitu guys. Yang ketiga guys, yang ketiga adalah Betlex ya guys. Betlex ini satu paknya sama si Golden Pentaro. Jadi kalau kalian beli Golden Pentaro, satu pak sama yang Betlex ini ya guys. Isinya apa itu? Dan yang ini itu isinya kayak bola-bola kecil gitu ya guys. Tapi gak kelihatan soalnya tubuhnya dia karet gitu guys. Tapi dia gak stretchy ya guys, gak terlalu stretchy tuh. Dia gak stretchy, emang dia bukan stretchy, tapi dia lumayan squishy ya guys. Tuh dalamnya bola-bola kecil, nggak kelihatan soalnya ini apa pakai bahannya itu guys, bahannya karet, nggak kelihatan gitu, jadi nggak kelihatan semua tanahnya bisa dibuka ya guys. Selanjutnya I am evil stress guys. Nah Series 2 juga ya guys, stress ini. Dan dia juga bisa mengeluarkan air ya guys dari mulutnya. Tuh, dengar gak bunyinya? Dan dia juga punya apa? Kayak tombak Aquaman gitu ya guys. Nah, itu di air ya guys. Kita lagi di air ini guys. Soalnya kita lagi mereview stress ya guys. Dia itu hiu ya guys. Dan dia bisa seperti ini. Langsung kena gitu ya guys. Dan bajunya bisa dibuka ya guys, tuh bajunya bisa dibuka. Nah, selanjutnya guys, I'm evil too. Dan yang ini adalah Gigantus ya guys. Gigantus itu Heroes of Gojitsu Series 2. Dan di atas ini rambutnya seperti kentang guys. Dan di tangannya itu ada, dia memakai palu gitu ya guys. Buk. Dan dia stretchy juga guys. Itu stretchy, isinya bola ya guys tuh. Terusnya bola ya. Bola-bola gitu ya guys, bola-bola agak gede kayak kelereng gitu guys. Tuh guys. Dan tanahnya juga bisa dibuka. Dan ini yang paling aku suka adalah, tahu enggak apa? Aku juga enggak tahu sih. Hydra. Dan ini adalah Hydra ya guys. Hydra juga keren banget guys. Dia stretchy, bahannya itu slime, slime lengket gitu ya guys. Kepalanya ada 3 guys. Bisa geleng-geleng, bisa kemana-mana ya guys. Bisa ke belakang, bisa kemana. Dan dia juga kalau mengeluarkan air itu dari kepalanya, dia bisa bisa 3 ya guys, 3 yang keluarin guys. Tanaknya warna ungu ya guys, tuh bisa dibuka juga. Dan dia badannya gede ya guys, kuis banget guys. Dan stretchy banget juga. Wow.
tinggal dua lagi guys, dan yang ini bukan stress 2 guys, stress 3 yaitu Gojitsu Marvel. Aku cuma punya 2 guys. Dia adalah Spider-Man ya guys, dan keren banget guys Spider-Man ini. Di dalamnya itu ada jaring-jaring gitu guys tuh. Lihat. Nah, ada jaring-jaring ya kan? Ini tuh ada jaring-jaring, keren banget pokoknya guys. Terus dia stretchy juga, stretchy banget ya guys kali ini. Stretch 3 Marvel, dan dia shot. Keren guys pokoknya. Dan yang ini spider ya guys. Ya yang ini Hydra, Thrash, Battletaxer, kan udah dikasih tahu ya guys. Dan yang terakhir yang pasti ditunggu-tunggu adalah Hulk. Dia namanya Hulk ya guys. Ya emang Hulk ya guys. Dan ini tuh keren banget guys. Dia stretchy juga, dan dalamnya itu bola-bola guys. Bola-bola, tapi bola-bolanya itu kayak Series 1 Blaziken ya guys. Blaziken dan Super Blaziken gitu guys. Yang Series 1, bola-bolanya yang lembek-lembek gitu ya guys. Yang ini warna hijau ya guys. Tanahnya juga bisa dibuka, tapi dia nggak bisa mengeluarkan air karena dia listrik. Spider-Man juga nggak bisa mengeluarkan air. Tanahnya tapi bisa dibuka ya guys. Dia itu sangat stretchy banget guys. Stretchy banget pokoknya. Seperti yang Spider-Man ini guys. Dan yang ini namanya Hulk. Yang ini namanya Spider-Man. Yang ini namanya Batlex. Yang ini namanya Thrash. Yang ini namanya Pentaro. Golden Pentaro. Aku belum punya Pentaronya. Dan yang ini namanya Hydra. Dan yang ini namanya Redback. Dan yang terakhir namanya adalah Gigantus guys. Dan oke guys, jangan lupa subscribe videonya Zola Kids Channel dan nyalain tombol loncengnya kalau kalian tidak mau ketinggalan video-video dari Zola Kids ya guys. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita. Don't forget to like, comment, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian apa banyak yang tahu tentang Heroes of Gojitsu-nya guys. Bye bye guys, sampai jumpa di next video.